bergerak di bidang outsourcing dan juga konstruksi ini dia dengan dua jersey yang berbeda. Dengan demikian mereka akan mengetahui siapa lawan dan juga siapa kawan. Sebelah kanan anak-anak dari Putra BDM, sementara sebelah kiri anak-anak dari FBU. Saudara-saudara, wasit dua sudah ataukah akan mengecek positioning starting seat yang akan diturunkan di set yang pertama. Dan nampaknya satu open spiker atau dua open spiker akan dikorbankan sementara. Artinya akan disirahatkan melihat pemateri pemain dari tim Putra PDM Bejibun open spiker. Ada TB, ada Kirgen, ada Boy, ada Didin Bay, serta Aji Spece. Ya, nampaknya pelatih dari Putra PDM menurunkan langsung Aji Spece, kemudian Boy Arnes dan juga Didin Bay. Sementara Kirgen dan juga TB berada di bench bangku istirahat. Sementara sang libero bule dengan ciri khas rambut jagung di bawah, pemirsa, apakah dia akan melakukan satu dik-dik yang baik? Dan nampak ini dia ada Bera sang setter yang baru saja kembali akan melakukan satu set mengawali set yang pertama. Ya, wasit sudah dibunyikan peluitnya, pemirsa. Kembali resip dari seorang Boy Arnes akan Sane Raketak aja cakep. Sebuah dik yang cukup baik kembali lakukan anak dari FPO. Lost block, ini dia sebuah prospek yang dilakukan Wendy. Luar biasa Wendy, pemain yang cukup potensial dari Kabupaten Subang yang kali memperkuat dari tim FPO dan 1-0. Sementara kita lihat ini dia ada Dera, Dede Rahayu, Aji Spece, Sadi Desem. Oh, sebuah variasi ular yang kembali gagal, angkat kali ini Arsil, Deden baik, cukup baik. Wow, luar biasa kembali angkat Heri, Selayang, oh masih ada Deden kembali umpan. Dan ini dia sebuah sinergi tiga orang dari Sadi, Didin dan juga Arsil kembali membuka keran poin pertama menjadi satu sama. Sementara kita lihat satu plotting dilakukan seorang Didin Bae, angkat Heri, Dera, Rakatak. Oh my god, apa yang terjadi? Satu kesalahan nampaknya professional foul terjadi. Teddy membuat satu kerugian dan angka kembali bertambah menjadi 2-1. Ini dia Didin kembali lakukan satu jumpshot serangan cukup baik, kembali umpan berbahaya saudara. Oh, baik sekali tadi Wendy mendulang angka untuk kali kedua. Dengan demikian poin menjadi 2-2. Luar biasa Wendy, cross spike backnya begitu sempurna. Dan ini dia Wendy, budak letik bisa ngapung akan lakukan satu shotnya. Ya, satu shot serangan lakukan sudah Bule Gecol. Apa yang terjadi kembali Bule nampaknya tidak bisa melakukan satu receive. Di mana Wendy luar biasa keras sekali tadi shotnya. Angka kembali bertambah menjadi 3-2. Wendy dengan tenangnya, dengan penuh percaya diri yang luar biasa. Ini dia ada Wendy Saloyon. Oh, dengan sendirinya tadi patah satu setia dan kembali berpindah menjadi 3-3. Luar biasa kejar mengejar angka di set yang pertama dan kembali sama. Arsil middle blocker, floating cakep. Wendy angkat ke daerah Hayu, kembali saudara Bargon. Oh masya Allah, luar biasa Bargon begitu keras tadi, begitu berhasil kembali mengkonversi apa yang diberikan. Oh, Dede Rahayu, ini dia ada Teddy lakukan satu shot kembali lakukan angkat Teddy Sade. Iya, salam ucapan selamat datang dari Boy Arnes untuk anak-anak FB dengan satu spike keras menukik empat sama luar biasa. Dan apakah Boy Arnes akan bermain umpire? Aji Spete angkat kali ini. Oh, dibayar konten seorang Aang Iing Uung luar biasa. Lagi-lagi angkat kembali, tidak mau anak-anak dari FPU. Angkanya dilewati dan kembali menambahkan satu angka menjadi 5-4. Iya salam, kembali ini dia satu Bargon, kembali lakukan satu sub. Angkat Deden, Sade Desin, Salayong. Boy Arnes menjawab keraguan para penonton dan juga bos PDM, Ibu Haji Hwere dan juga Bapak Haji Eman, saudara-saudara. Iya salam, kembali ini dia ada Boy Arnes. Ancang-ancang 185 cm putra dari Medan kembali Sumatera Utara melakukan ancang-ancang Jos Gandos. Apa yang dilakukan Heri benar-benar produktif tadi dengan satu prospek di mana kali ini menyelinap dengan tiba-tiba datang dari belakang menipu pergerakan anak-anak dari tim Putra PDM. Dan ini dia saudara Heri dengan satu floating kembali terima Boy Arnes angkat Sane Raketak Didin. Didin gak ada obat saudara-saudara, sekalipun sambil merem Sadi bisa memberikan umpan kepada saudara Didin karena sudah banyak sekali mereka bermain bersama sehingga cukup bersinergi. Ini ada Elvin floating sambil blocker angkat Heri umpan Dera Raketak dibayar kembali mahal. Sebuah prospek quick yang begitu sempurna ada Aang Iing Uung lagi-lagi 7-6.
Iya, 7-6 nampaknya Putra Beden belum bisa melewati angka yang dari anak-anak Republik FPU. Kembali Boy Arnes Solo. Deden gak ada obat, saudara-saudara. Deden gak ada obat, luar biasa. Iya, dibayar mahal tadi dengan satu prospek yang begitu sempurna. Di mana kali ada Sadi Dustin. Oke, Cowendi. Masih kembali ada saudara Heri dari belakang. Iya, kembali saudara Boy Arnes. Angkat Deden. Sayang, seribu kali sayang tadi gagal prospek dari Deden membuat satu angka lagi-lagi bergulir menjadi 8-7 pemirsa. Sementara Dede Rahayu atau Dera disingkat, ini dia sang setter dari Putra PDM, kontroksi yang cukup baik. Ajis PC kembali umpan rakatan, iya salam. Apa yang terjadi nampaknya terlalu keras baik yang dilakukan Ajis PC. Membuat 8 sama. Plat nomor E1623 KU di Maroto untuk dipindahkan dulu. Untuk mobil warna putih Avanza plat nomor E1623 KU mohon untuk pindahkan dulu. Ya, kembali ini dia Wendy. Ancang-ancang dari EPU di angka 98 leading 1 angka. Resip dari Boy Arnes Soloyon. Rakatan cakal. Masih bisa di play on kah? Oh, Barjun overblock tadi pemirsa. Keras sekali 744 km/jam. Spike dari Boy Sukoi Arnes. Ini dia Arsil. Ya, Arsil masih bujangan 23 tahun, Putra Kiara Sari. Resip Wendy, Bede Rahayu. Ya, Bargun. Begitu lemah tadi dan dengan mudah tanpa ada kendala, Boy Arnes sudah menanti di atas net dan akhirnya Putra BDM bisa melewati dengan satu angka 10-9. Arsil rakatak-sakat. Sebuah dik yang gagal tadi, ragu-ragu nampaknya terlambat sepersekian detik. Big yang dilakukan seorang Arsil dengan demikian 10 sama. Ini ada Teddy. Iya Teddy, iya Teddy, iya Teddy, iya keluar pemirsa. Kembali Teddy gagal tadi memberikan angka dengan demikian 11-10. Dan ini dia saudara, ada Ajis PC. Ajis PC pemain yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan gadis dari Cimahi. Oh, luar biasa pemirsa, 12-10 akhirnya Putra BDM leading atau margin 2 angka membuat hati Pak Haji Eman tersenyum senyum manis. Kembali resip, ya gecal, ya angkat Soloyon. Oh, resip, oh my god. Ajis nampaknya Elvin terlambat sepersekian detik dengan demikian satu angka di mana 11-12. FPU melawan terus tanpa kena lelah. Bargun, Bargun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Satu jam set, resip dari diri cukup baik. Kembali umpan, tanggung Ajis, masih play on. Kembali umpan, selayat, cos. Ya, wasit mengatakan tidak ada sentuhan kepada para pemain dari tim Putra BDM. Di mana 13-11, bola. Kembali Boy Arnes sering mencari bola. Ya, ini dia. Seperti halnya kita tahu, Sukoi adalah salah satu pesawat. Apakah sekeras pesawat? Oh, floating nampaknya Wendy Bera. Elvin one by one dengan Aang, dimenangkan Aang Petir. 12-13, pemirsa. Kembali ada Harry. Ya, sang open spiker Harry floating lagi. Ada Boy, angkat Sade, selayat cross. Dan ini dia baru terlihat seorang Elvin yang nampaknya lagi-lagi kembali membuat satu angka untuk anak-anak di Putra PDM menjadi 14-12. Kembali Elvin, Elvin floating, resip dari saudara Heri, angkat cos. Lagi-lagi 378 diperagakan seorang Aang, pemain yang syarat pengalaman senior, pemain yang menolak tua pemirsa. 13-14 kembali ada Aang, Iing, Uung, coba dilakukan satu floating kembali dipimpai, angkat Sade, selayat cos. Apa yang terjadi terlalu deras tadi langkah yang dilakukan Didin Bae dan dengan demikian angka kembali bersama 14-14. Ya, 14-14. Aang, Eeng, Oong, Boy, Sukoi hampir tadi. Oh, itu dia Sadi Astuti, asli tukang timu dengan satu dam dia lakukan. 15-14 kembali Sadi melakukan ritual memutar-mutar bola sebelum melakukan satu shot. Diterima ke Wendy, angkat kali ini Dera, rakatak cakap. Lagi-lagi Wendy ngamuk, lagi-lagi Wendy ugal-ugalan, di mana angka kembali menjadikan 15-15 saudara-saudara. Ya, ajak goyon, ajak goyon, ajak goyon kembali Dera, Dede Rahayu. Kemana tentukan arah bola Dede? Rima Boy, angkat seru Sadi.
Pimpin Sade Ajis angkat kembali dari Solo Jawa. Sebuah kerjasama yang apik antara Teddy dan juga Dera Solid dibaca. Dengan demikian 16-15 pemirsa, lagi-lagi anak-anak FPO, ya FPO melalui Dera Ajis Selayut dibayar kontan luar biasa. Variasi ular yang terjadi dan terlihat cukup baik tadi antara Sadi dan juga Arsil dibarapkan gula dengan sebut selalu bersama mereka cukup bersinergi. Dan kembali dia ada Didin baik lopping kembali Bargun Dera angkat empat Bargun gecol tinggi yang dilakukan pemain dari atau libero saudara Bule 17-16 tipis sekali kejar-mengejar angka dan ini merupakan angka-angka krusial, angka-angka psikologis pemirsa. Bargun oh Wendy maksud saya kembali Wendy satu jam sekeren Deden Selaya gerak tipu yang terbaca masih play on Selaya sasat angkat empat berbahaya oh terlalu berasa yang seribu kali sayang padahal tadi Bargun menerima umpan yang begitu baik di atas net terlalu deras sehingga kembali menyamakan kedudukan 17 sama. Apa yang terjadi? Ya nampaknya Diki masuk saudara-saudara menggantikan pemain nomor punggung 2 saudara Harry. Apakah akan memberikan satu hal yang positif untuk anak dari SBU kembali reset kembali angkat Dera umpan kali ini dorong lagi sayang. Elvin sebuah kaper yang melebar dan kembali berubah arah 18-17 ya ini dia ada Teddy masih terus membaca pertahanan para pemain dari tim Putra PDM raketap apa yang terjadi nampaknya Aziz bola keluar dengan demikian 19-17 time out ayo Boyor Iya tertinggal dua angka anak-anak dari tim Putra PDM masih Teddy Ferdiansa di mana Boy cukup baik dari pengamatan hampir tadi Boy melakukan satu riset dan kembali dibiarkan dengan demikian 18-19 Ajis Bece ancang-ancang lagi lepaskan sudah ada Wendy ada Dera oh sayang terlambat sepersekian detik Dik yang dilakukan Bule 20-18 kembali menjauh saudara-saudara 20-18 FPO susun serangan dari seorang Bargun dengan satu jam serangan cukup keras Bule Dik yang baik kembali Boy angkat Boy umpan selayut Boy cerdas saudara, bukan hanya untuk tapi otak dia pakai setelah menculang tadi menanti 3 blocker, 3 block pelan tapi pasti, flashing 19-20, satu angka kali ini Putra PDM melalui Boy Arnes Boy Sukoy, oh keras gecol, ada Bargun kembali Deki, sayang selayang, raketak ada boleh, angkat Elvin kembali Deki what's wrong, just what a blue rain apa yang terjadi, apa terjadi 21-19 kali ini landai lemah letih, lusus panjang surat ini pemirsa dan ini dia kembali masih ada Diki, lakukan sudah Diki ada Bule, ada Sadi aha, masih ditahan oh, sebuah sliding cover yang gagal tadi terlambat sepersekian detik sang libero apa yang terjadi, oh Kenken, nampaknya masuk menggantikan Sadi Dustin untuk ini adalah bagian dari strategi blocker pemirsa karena Arsil, Didin dan juga Kenken merupakan monster block di angka 20-21 kembali Elvin plotting Elvin Didin gecol angkat kembali saudara oh berhasil saudara Wakadir cukup jeli memasukkan seorang Kenken luar biasa 21-21 iya kembali ini dia Kenken, Elvin maksud saya apakah akan mengulang dengan hal yang sama kembali Diki kali ini oh terlambat sepersekian detik nampaknya Didit tertipu terkecoh oleh pergerakan dari Aang Iing luar biasa Dera ya, lagi-lagi kali ini 22-21 Aang Iing Uung lihat-lihat pemain kemana dia akan berikan saudara Boy Arnes selayang itu dia
senioritas terjaga seorang Didin, pemain yang sangat pengalaman, menyilang satu spek cuek dan ada kembali menjadikan 22-22 saudara-saudara. Sadi Dustin, angka yang cukup krusial, Vicky masuk sayang, seribu kali sayang, 23-22 23-22 Aja Guyon saudara, Aja Morek, Iya Dera, Iya Jis, Iya Sade, dibayar kontan saudara. Ini angka krusial saudara, siapakah yang akan mendapatkan set point pertama? Cukup penasaran, 23-23 Didin Brae Cagap Deke Gecal Oh Bargon Wendy Ah Dibuang set point saudara, set point 24-23 luar biasa. Wendy luar biasa, kembali FPU leading satu angka. Iya Wendy, ada Dede, angka selain Ajis akhirnya bisa menyamakan terbuka dengan apa yang terjadi jus nangka saudara-saudara di set yang pertama. Dan ini dia, ada Arsil sang middle blocker dari Putra PDM Ibu Haja Weri kembali bermain-main bola. Satu floating dia lakukan kembali Wendy, angkat Tera Upar, selanjutnya Deke masih ada Deke, angkat Upar Boy Arnes luar biasa bertanggung jawab tadi, sehingga terdengar tepuk tangan keburu dari seorang Haji Eman di bench para pemain dari Putra PDM, sehingga kembali terjadi set point 25-24. Aja Guyon kembali. Iya. Kulit sudah dibunyikan wasit tua. Dengan demikian Arsil masih bersiap-siap. Arsil sang middle blocker kembali ancang-ancang, lepaskan sudah. Oh Wendy, oh Dera, aha. Lagi-lagi ini dia sulit dibaca otak serangan seorang Dera. Dan lagi-lagi tiba-tiba datang menyelinap dari belakang seorang Teddy. Teddy, middle blocker Petra, FPO kembali. Iya salam. Monster block, Elvin. Double block, luar biasa Elvin. Berhasil tadi, dikit terkapar. Ya, set point, 26-25. Ajis, BC, Rizif, Wendy, angkat Soyo, Elvin menjadi pemicu tiang kemenangan dari tim squad Ibu Haja Weri dan juga Haji Eman Sulaiman, bos Uyah Badak. Haji Eman, bos Uyah Badak, seleketep. Iya, Sadi Dustin, anak-anak dari RPU apakah bisa kembali membuat perlawanan yang sengit? Dan ini dia Sadi Dustin kembali timang-timang bola pemirsa dengan rendah poling, angkat selayat terbahala saudara. Oh Sadi, berangkat ke Wendy, cocor kanan kiri, Boy Arnes, iya salam. Sudah menjadi budaya para penonton bola voli, bila mana ada pemain bintang melakukan satu spike, maka terdengar deburuh penonton terdengar. Iya, kembali 1-0. Oh, berpindah sayang, seribu kali sayang, FPU mendapatkan satu poin dapat CS atau a point gratis. Satu sama ini dia Wendy, yang bermain cukup atraktif, on fire. Soloyot, raketak, variasi yang cantik, Dera angkat kembali Bargon, angkat Opan, jol. Nampaknya Harry kembali bermain on fire setelah tadi set yang pertama sempat digantikan seorang Vicky. Dan ini dia, siapa di sana? Masih ada Wendy. Iya Wendy Werdiansa, lakukan satu jump shot cukup baik, Dek angkat selayu. Oh luar biasa, Didin Bae menukik tadi tanpa ada blok dan tertipu semua permainan poin dari FPU. Dan kembali poin menjadikan dua sama. Ini dia ada Didin Bae kembali, jump shot, konstruksi yang baik, umpan Dera, raketak, oh back yang baik juga dari bule, cos, ya kembali ucapan selamat datang set yang kedua dilakukan seorang Boy Arnes pemirsa, pemain yang cukup humble ketika kemarin bertemu di Majalengka,
Iya salam bikin baik. Oh, gecol kali ini Lubero angkat. Ada siapa di sana Pak Jum tinggi melambung? Ajis. Luar biasa dari pengamatannya juga pengen seorang Ajis. Oh, masuk nampaknya Pak Miarsa. Masuk, masuk. Poin menjadi 3-1. Hilang satu poin yang penting nampaknya anak-anak dari Putra Mede. Dan ini dia saudara, kembali ada Teddy, ada Bole, angkat Sade, selamat cross jaga. Luar biasa. Dan apakah Arsi meminta maaf kepada seniornya, saudara Aang setelah tadi berkena head body. Dan oh, wera-wera-wera sawer, nampaknya dari Pak Haji Eman. Luar biasa, Pak Haji Eman. 30 juta bulan-bulan ke depan saudara reset kembali saudara Randy angkat tera cos masih bertahan Sadi iya salam dia membajir dia memahamat ya Allah kembali saya dua kita sama ya iya salam profesional ball terjadi sama cara dari FBM poin kembali dari 5-3 becak lagu para penonton depan belakang samping kanan kiri youtuber-youtuber iya kembali ini dia ada Arsir kaki sayang seribu kali sayang Arsir membuang satu poin penting menjadi 4-5 lagi-lagi kembali ini dia siapa di sana ada Bargen Tidur keturus pada dengan satu jam seserangan iya cukup baik kembali boleh Soloyo tahan ganjel nampaknya rahan saya untuk diganjel tidak diindahkan anak-anak dari FPL dengan demikian saudara Elvin Luasa tadi menghantam bola quick yang begitu baik ini dia Ajis hampir lagi bol Barjo angkat selanjut Barjo Barjo luar biasa penggaya penggaya 5-6 saudara-saudara Harry kembali cukup bermain atraktif sejak kedua ini. Iya, ini dia kembali satu set dilakukan saudara. Lagi-lagi bola angkat kali Sadi. Iya, kembali gol. Oh. Tidak egois. Itulah kelebihan dari seorang Boy Arnes Pamiarsa. Dengan demikian poin menjadi 7-5 Boy Arnes. Boy Arnes. Iya, Boy Arnes. Ancang-ancang kembali. Dengan satu floating yang cukup baik. Oh, gecol. Sudah dipayungi. Sudah dipayungi seorang Didin Bay, saudara-saudara. Tanpa babu bulu lagi 8-5 kembali menjauh. Ini berbalik pemirsa. Ya, kembali Boy Arnes. Gecol kembali saudara. Ada Bargun. Reset kembali Sade. Angkat kembali 4. Rang ketak cakap. Tipu menipu. Dan sudah 3 angkat diraih oleh Didin Bay, pemirsa. Didin Bay. Ya, Didin Bay. Luar biasa. Kembali. Boy Sukoi Arnes. Satu reset, gecol angkat, boh, Wendy. Sebenarnya di yang baik tadi dari Bule, namun bola terlalu deras dan kembali berubah arah. Dan dengan demikian, lampu, panitia lampu, lampu ya. Yeah. Kembali ini dia ada Aang Eung, boh. Satu floating, reset, Soloyon, Wendy, tahan, angkat, raketak, cus. Panitia lampu, nyalakan. Setengah tenaga nampaknya saudara. Apa yang dilakukan Goran Arnes? Panitia lampu lapangan tolong dinyalakan. Saya informasikan sudah dipastikan. Semifinal pertama ini akan bertemu antara dua tim juara menghadapi Scorpio. Mari kita bayangkan Yudi Kedil berhadapan dengan Mark. Sementara Elvin kembali di angka 10-6, leading 4 angka luar biasa, pertahanan kembali ada Wendy Zaza, rakan-rakan cakap, back dari Ajis, umpan Sade, kembali, ini dia, Boy Arnes, Boy Arnes, sekencang pesawat Sukhoi, spike crash, di angka 5.000, saudara. Ini dia Elvin, oh Elvin. Dengan kepintaran membaca reading game yang cukup baik dari seorang Elvin, membaca permainan 12-6 setengah harga. Elvin kepada siapa dia akan berikan? Angkat tera, rakatak, oh Sadi, one by one, saudara, one by one dengan seorang Wendy. Ya bukan hanya piawai memberikan umpan, tapi Sadi pun piawai melakukan satu blok. Kembali angkat tinggi saudara Dera dan TD pun terbaca. Sajat angkat lagi kembali saudara Bargun. Dorong ah. Sukhoi nampaknya gecol tadi resipnya 7-13 dan kali ini berpindah lagi pemirsa.
di mana di sana terlihat ada Dera, Dera Dede Rahayu, ancang-ancang melakukan satu lepaskan sudah kembali bule angkat sade raketak di kota. Ya, headshot nampaknya kali ini Adi Spesial. Pemainnya baru saja melaksanakan pernikahan dengan seorang gadis cantik pemain Proliga dari Cimahi. Luar biasa, angka 14-7. Membuat para penonton yang hadir kecewa kali ini. Ya salam, angkat lagi, gecol, bargain. Tertahan kali ini, detik yang baik dari seorang boy Arnes. Kembali umpan selayat, jos, ya Allah. Ada seheri, angkat kembali dada. Dan itu dia, sinergi yang cukup sempurna. Match yang begitu baik antara Dera dan juga Diki atau Teddy berhasil kembali 18. Sementara kita lihat masih ada Wendy Salayat Salalak Bras 15-8 cukup jauh. Ini menjadi PR untuk Bung Kera sebagai pelatih dan juga manajer serta official Salayat Rakatak. Oh, keluarkah? Ya, nampaknya sia-sia sudah pargu. Sia-sia sudah. Seperti lagunya Mayang Sari, sia-sia sudah kali ini. 16-8 kali ini. Ada Dede. Iya, kembali ada Wendy, angkat Tera. Iya, Heri. Satu D kembali umpan selanjutnya dan kali ini dah boleh umpan sa. Sebuah taktik terjadi di mana kali ini sebuah perhelatan yang cukup luar biasa. Tontonan yang menarik kembali satu jam set gagal tadi Didin Bae 9-17 berpindah Teddy. Ini dia middle blocker dari EPO Bule Sade. Oh, Didin ragu-ragu satu sliding. Oh, baik tadi Bargun reading game yang cukup baik dari Bargun kembali menempatkan bola di tempat yang kosong dan angka kembali menjadi 10-17. Lagi-lagi kali ini masih ada Teddy Ferdiansa lakukan sudah Teddy ada boy Salayat. Oh, tanpa melihat pun seorang Sadi begitu manja begitu lincah tadi memberikan umpan kepada rekannya middle blocker Arsil. Ya, 18-10 kembali Arsil kaki dan kaki kembali Arsil. Ini menjadi PR untuk Wakadir. Sewa tiang. Ya, kembali ini dia. Ada Bargun 11-18. Bargun Salayat Sarawak Salayat Rakatak masih bisa dek. Bargun Dera iya salah. Luar biasa kembali angan tanpa ampun. Tidak ada obat. 12-18. Bargun. Kembali dengan satu jam set yang luar biasa, Didin Gecol angkat Sade. Ngobrol dong. Kembali. Terjadi kesalahan miskomunikasi di angka 13-18 sehingga membuat Wakadir meminta time out di set yang kedua. Margin 5 angka. 18-13. Untuk semifinal pertama nanti setelah maghrib akan bertemu pertandingan big match menarik. Ini juga dikatakan sebagai pertandingan final prematur, saudara. Ada Kendil menghadapi Fikri Jose. Namun mereka harus berhadapan di babak semifinal. Kembali, Bargun, Bule, Sade, oh, Elvin luar biasa. Didik Bargun, Dera angkat ke belakang. Oh, luar biasa. Luar biasa seorang A.A.I.U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 .
masih terlihat ada Bargun yang lagi ancang-ancang lepaskan. Sorolo, Soloyon. Iya Elvin, iya Boy, masih bisa dedek. Bargun daerah Cos, blok yang begitu rapat. Kembali Sandibero, Selayon, Rakatak, iya salah. Ragu-ragu tadi Harry, ragu-ragu tadi Harry. Sudah dinanti, sudah dipayungi Elvin sang middle blocker 19-14 Ajis Susilianto lakukan sudah. Oh hampir tadi laki ball saya berbahaya. Oh nampaknya tidak berbahaya saudara-saudara, tidak berbahaya. 20-14 pemirsa. Ya ini dia satu pemain ada Ajis Wendy Dera. Ya one by one kembali saya Rahmat.
Lagi-lagi tidak ada obat seorang Boy Sukoy Arnis. 21-14. Pemain yang lahir di Medan usia masih 22 tahun kembali luar biasa. Set. Ini dia. Kembali ada Harry. Cakep. Sade. Aziz. Dan kali ini menjadikan 22-14. 22-14. Dan himbauan nanti selama istirahat panggil Bapak Ibu untuk kuliner ya. Yuk, berkah untuk para pedagang. Banyak sekali para pedagang yang hadir hari ini. Oh! Sementara kita lupakan dulu pedagang, fokus ke pertandingan 15-22. Luar biasa, Aang, tidak ada obat, sudah hat-trick dari poin. Dan Harry, ini dia. Kembali. FPO, resep Deden, angkat Sade, Rakata. Oh, kecil, luar biasa. Alvin, Ganjoto. Luar biasa, 23-15. Mendekati angka match point pemirsa atau tertahan nanti. Itu bola. Boy Sukoy menuju kemana dia akan arahkan bola. Oh, landai, lemah letih lesu, tertunda. 16-23. Aang, In, baik sekali tadi libero, Ade, set, cakep. Match point. Tersenyum-senyum manis Haji Eman, Ibu Haji Aweri. Setelah timnya Gecal angkat kali ini, Rakatak sangat wedi. Oh, luar biasa Sadik dengan satu tangan. Sadik gak jelas. 17 match win. 24. Ya, kembali ada seorang Dera, ada Boy Sukoy, selamat game point saudara, selesai sudah. Dengan demikian selamat dan sudah dipastikan lawan dari tim PDM atau Putra PDM adalah